Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para The Caster Indonesia? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Oke guys, di video kali ini gua bakal dobrak lagi. Gua bakal dobrak salah satu Hot Wheels ya. Ini merupakan fokusan gua, teman-teman. Dan gua bisa dibilang jatuh cinta ya, salah satunya gara-gara si item ini. Nah, penasaran seperti apa? Ini udah ada di depan kalian. Simak videonya sampai dengan terakhir. Kita bumper dulu guys. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang gue bilang tadi ya, di awal video tadi gue bakal dobrak salah satu item Hot Wheels. Ini dia guys. Nah ini dia ya, udah bisa langsung kelihatan ya. Ini Chevy 52 Chevy dari Hot Wheels teman-teman. Ini merupakan terbaru ya, varian terbaru di 2024 ini teman-teman. Nah penasaran dong ya, penasaran mau lihat bentuknya seperti apa. Ini dia, kita langsung puter. 1, 2. Wih, gokil guys, cakep ya. Ini warnanya putih teman-teman. Langsung aja gue zoom ya, gue zoom di sini. Nah kita lihat bentuknya. Aduh, jatuh deh orang. Nah ini dia, ini dia itemnya teman-teman. Ini dia itemnya. Dia warnanya putih dan di situ ada tulisan Hot Wheels. Ada tulisan Hot Wheelsnya, dia di backgroundnya ada warna hijau dan list-list warna kemasan gitu ya teman-teman. Nah ini salah satu item yang bikin gue jatuh cinta dengan Hot Wheels teman-teman, setelah Ford F100 ya. Itu juga gara-gara itu gue jatuh cinta dengan Hot Wheels yang item-item pickup klasik Amerika gini guys. Ini menurut gue seksi banget. Nah langsung aja ya, langsung aja ini bakal gue dobrak. Kita dengarkan suara gurih dari blister yang terkoyak-koyak guys. Let's go. Ini teman. Yap, ini dia guys, sudah di tangan gua ya. Langsung aja gua zoom ya guys. Gua zoom, kita review bareng-bareng. Nah, ini dia teman-teman. Ini Hot Wheels 52 Chevy di bagian depan seperti ini teman-teman. Seperti biasa di bagian depannya polos-polos saja, cuma ada ini ya grill di sini dan tampilnya seperti ini dari atas. Wuih, kalau dari atas seksi banget guys. Keren ya, warna dekal-dekalan ini keren, cakep banget guys seperti itu. Iski, gokil, seksi banget. Langsung ke bagian sebelah kiri guys. Di bagian sebelah kiri seperti itu teman-teman. Nggak ada yang begitu menonjol ya, hanya di sini aja centolan ya. Ini buat pengisian bahan bakar. Kemudian bannya seperti ini, plastik ditambahkan dengan warna putih di seluruh lingkarannya buat si diecast ini lebih klasik lagi guys. Nah itu dia. Di bagian belakang seperti ini kosong aja guys, nggak ada tulisan Chevrolet di sini atau Chevy ya, nggak ada, kosong-kosong aja seperti itu. Baknya seperti ini, manis banget ini warnanya putih ya, jadi kalau mau dicat ulang bisa langsung ditimpah teman-teman, jadi nggak perlu dirontokin lagi karena ini warna basicnya ya. Nah itu dia. Di bagian sebelah kanan nggak terlalu berbeda di bagian sebelah kiri. Di sini ada tulisan logonya Hot Wheels, di sini ada tulisan Hot Wheels, di sini ada centolan buat pengisian bahan bakar juga. Overall emang tampilnya sederhana banget guys, yang bikin klasik hanya di bagian ban belakang ya, ban belakang, ban depan ada lingkaran warna putihnya ini. Itu yang bikin tampilan si Chevy ini lebih klasik terlihatnya guys ya. Tampilan bannya kayak tampilan ban sebelumnya yang warna ungu ya. Kalau teman-teman bingung bisa dilihat di sebelah sini. Nah ini seperti biasa Chevy, dia kacanya beningnya agak kehitam-hitaman gitu teman-teman. Tapi di dalamnya kosong, nggak ada interior apa-apa. Nah itu dia istimewanya dari si 52 Chevy ini guys. Jadi ini emang buat di custom lagi guys. Nah penasaran ngelihat seksinya dari si Chevy 52 ini, langsung aja kita lihat di display muter-muter. Let's go.
Oke teman-teman, ini tampilan dari 52 Chevy varian terbaru di 2024 ini guys. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan komentar di bawah ya. Kalau menurut gua pribadi ini seksi banget guys. Ini diecastnya keren abis ya. Warnanya putih, jadi kalau mau dicat ulang gitu ya, tinggal dihilangkan saja dekal-dekalannya ini. Gampang banget guys, pakai minyak kayu putih atau pakai GPU ya, langsung hilang, disulap gitu aja, langsung ditimpa lagi catnya dan langsung di custom lagi guys. Ini ban sih, kalau yang di varian ini, yang sebelumnya ada yang warna ungu ya, ada yang warna ungu itu cakep juga bannya seperti ini teman-teman. Nah itu dia guys, keren banget si 52 Chevy ini. Bagi teman-teman yang punya fokus yang sama kayak gua ya, mobil-mobil bak kebuka gini dari Hot Wheels, mobil-mobil pickup Amerika klasik, ini wajib diserok, wajib kalian koleksi guys. Nah demikian video kali ini, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini secara lengkap dari awal sampai terakhir dan nggak di skip-skip iklannya. Nah seperti biasa, terus hunting, terus semangat, terus berkarya, terus koleksi semua diecast yang kalian suka dan bukan yang mereka suka. RWP pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diecaster Indonesia, bye bye guys.